Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Nova. Proyek kita kali ini adalah Civic FD dari Surabaya ke Malang buat upgrade bilet biar cahayanya bisa lebih tembus kabut dan hujan nih guys. Oke, langsung kita lihat dulu dari dekat nih. Saya jelaskan. Nanti untuk biletnya kita akan upgrade pakai bilet 2,5 in ya, yang blue lens. Kita akan letakkan di low beam dan kita akan letakkan di high beam. Jadi nanti ada 4 proyektor, 2 di kanan dan 2 di kiri. Nah, untuk reflektornya ini nanti kita akan black housing sampai full sampai sen, dan sayangnya nanti kita akan upgrade dengan sen super bright ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu cahaya orisinil dari Civic FD. Coba nyalakan. Ini sudah diganti dengan LED ya guys. Kita cek cahayanya di papan. Nah, ini dia cahayanya yang masih dirasa kurang tembus kabut dan hujan oleh ownernya nih. Coba dim-dim. Oke, dimnya di sini masih pakai halogen. Nanti kita akan bandingin setelah di upgrade dengan bilet G 2,5 in double. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, tonton terus. Selamat pagi. Proses akhirnya sudah selesai pemasangan double bilet G 2,5 in dan black housing. Yuk, langsung aja kita lihat dari dekat. Oke, reflektornya yang chrome sudah kita black housing, jadi hitam tampilannya kayak gini ya, makin gahar banget ya. Coba nyalakan lampu kotanya. Demon eye-nya warna merah, ring depannya warna merah, dan untuk ring belakangnya warna putih nih guys. Tampilannya jadi keren banget, lebih kekinian. Coba nyalakan lampu utama. Demon eye merahnya otomatis mati ketika lampu utama dinyalakan. Langsung aja kita cek cahaya dari double bilet G 2,5 in di Civic FD ini ya. Cahayanya otomatis terasa terang banget, tebel banget karena ini double projector ya. Coba dim-dim. Bisa high beam juga. Matikan. Oke, pasing-pasing. Bisa ngedim saat lampu mati, aman ya. Coba nyalakan lagi. Langsung terang tanpa loading dan lifetime bilet itu panjang, guys. Matikan.